Saudara Lun, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh mendeklarasikan minuman kopi kop khas Melabuh pada Festival Bumi Tengku Umar di lapangan Tengku Umar Melabuh Aceh Barat Selasa 30 April. Deklarasi dihadiri Kabid Bahasa dan Seni Disbudpar Aceh, Suburhan, bersama seniman asal Aceh Barat yang juga sebagai Kepala BPBA, T. Ahmad Dade, serta sejumlah tokoh di wilayah itu. Sebelum deklarasi, acara tersebut juga diadakan seminar dengan pembicara T. Ahmad Dade yang memberikan sejumlah penjelasan soal kopi kop. Sekarang pertanyaannya, kok di Melabuh tuh ada kopi kop? Ada di kopi kop tuh coba di, ya. Kopi kop tuh yang pertama, kalau dulu yang aslinya tuh dia harus dibuat dari bubuk yang asam. Pedas sekali, Ufa. Bisa saja kalau memang sejarahnya kita dapat nantinya, bisa saja jadi warisan tak benda. Kita usulkan jadi warisan budaya tak benda, yang kita usulkan ke kementerian. Ini menjadi apa? Menjadi kopi-kopi itu adalah miliknya Aceh Barat. Kita langsung saja dari Melabuh, Rizwan Serambi on TV.